kepastian dan juga kelincahan mereka tentunya di kuis Kata Misteri. Jawaban yang benar, setrika jika dialiri listrik menghasilkan Bapak, rekening listriknya, hah? Itu nggak usah ditanyain, Pak. Itu udah pasti, Pak. PDHM air juga ngasih tagihan, Pak. Kok Anda nggak bisa jawab? Ya, Mas, Pak, itu nggak umum, Pak. Mesti dijawab, Pak. Anda pikir tagihan listrik sudah umum nggak perlu dibayar gitu? Jadi putus aliran listrik Anda. Tapi kita mungkin harus maklum juga karena mungkin di rumah masih menggunakan yang arang mungkin ya. Jadi kan ayam tahu. Iya. Terlalu paham mungkin, Pak. Pak, ini ada tagihannya nggak, Pak? Ada nanti. Tadi nggak pakai Johnshot, jadi nggak. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Silakan, Cak. Jadi ingat, pakailah listrik selamat mungkin supaya tagihan juga tidak membengkak. Karena kalau listrik dialiri setrika ataupun alat listrik lainnya, dari listrik bisa menimbulkan tagihan. Semakin banyak, semakin besar tagihan Anda. Makanya listrik gak boleh dimasukin ke minyak tanah, takutnya nanti bengkak ya, Pak ya? Itu melarkan. Bukan itu, paham ya? Paham. Gitulah yang hebat. Terakhir, pertanyaan kelima. Sekarang langsung jawaban kita kumpulkan, masing-masing harus menjawab, karena ini terakhir. Struktur organisasi kemasyarakatan, kalau Anda paham pasti langsung bisa menjawab. Di atasnya RT. Siapa yang kita Timbe. Di atasnya RT, Pak. RW. Bukan. RW, kita kunci jawabannya. Tim A menjawab. Ini bisa camat, bisa di atasnya RT. Pak camat, Pak. Camat. Oke. Okay. Camat, kita kunci jawabannya. Okay. Tim A. Camat, Pak, itu gak kelihatan. Camat. Ya, didengerin aja. Mereka duluan gak boleh, Pak. Baru kita mikir. Sudah, mereka sudah menjawab camat. Anda menjawab. Di atasnya RT. Camar. Camat. Dia kan terbang, Pak. Ya. Oke. Okay. Oh, iya. Camar. Samu akal. Camat sama akal. Tim B menjawab camat, tim A menjawab camar. Di atasnya RT, jawabannya adalah... Oh, di atasnya RT, AB apa? Di kolom ini Anda lihat, di atasnya R apa? Di atasnya T? Pak, itu sudah keterlaluan remehnya, Pak. Bagaimana pengarahnya di atasnya, di bawahnya C sama M gitu, Pak? Ya karena nggak ada RT di situ. Itu remeh banget, Pak, sumpah, Pak. Saya harus memikirkan camar. Camar. Bapak begitu doang jawabannya gimana, Pak? Di atasnya R. Berarti kalau pertanyaan itu, Pak, setelah RW apa? T. Dan justru itu, ini adalah merupakan pelajaran juga untuk pemirsa di rumah bahwa terkadang manusia itu seringkali meremehkan hal-hal kecil ya. Padahal itu esensial sih. Gak usah sok bijak, bisa gak? Gak usah sok kejar sana. Itu merusak logika kita. Apa misalnya tiba-tiba ibu menjadi bijak? Mengada-ada itu. Mengada-ada. Ini soalnya dibikin pakai cinta, dan yang namanya cinta itu kan kadang-kadang gak pakai logika ya. Itu kan kalau mau menikah. Di atas itu kan Agnes itu, Agnes mau nikah. Di atas RT. Tapi ngomong-ngomong Agnes itu mau nikah gak sih? Iya, emang tunggu RT. Oh, tunggu RT-nya. Oke, baik kalau begitu ya, ini kita lihat. Total, kita akan bacakan total nilai ya, perjuangan dari kedua tim. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah kita... tanah 2 hektare? Dibaca skornya dulu. Baik, kita akan bacakan dulu. Tim A mendapatkan 150. Dan tadi duga-duga ternyata tim B bisa menyusul ya. Dengan poin 0. Bentar. Kami ini kalah bukan karena kami mengalah. Tapi lo bukan. Tapi kami mengeluh. Dan tadi kok gak bisa jawab. Pemenangnya sudah kita tentukan, yaitu tim A. Seperti yang kita sebutkan tadi, di
Bima berhak mendapatkan apa? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah tanah di daerah Jakarta Pusat 2 hektar yang dipersembahkan oleh Balsam Seduh, Bales, enak diminum, panas di tenggorokan. Silakan bawa pulang. Baik, ini dia. Anda sudah berhasil memenangkan kuis. Selamat ya, Ri. TTS dan juga kata misteri, maka tim A, Ari dan Iren mendapatkan tanah 2 hektar. Makasih, Pak. Makasih. Makasih banyak. Makasih. Kita yang dapat. Jangan malu-maluin dong. Pak, Habib, maaf nih, Pak ya. Enggak, ini 2 hektar tuh gimana sih? Ini Bapak boleh diterangin. Pak. Ini maksudnya apa? 2. Nih, jangan diterima dulu. Ini tanahnya. Tanah. Oh, saya tahu. Ini cuman simbolis. Simbolis. Ya. Simbolis. Betul, simbolis. Kalau sertifikatnya mungkin? Siapa yang bilang sertifikatnya? Itu 2 hektar, Pak. Nah. 2 hektar ini bukan 2 hektar. Ini ada tanah, ya. Ini apa namanya? Tanah. Ini hektar ada 2. Ini tanah dan tanah 2 hektar. Wah, buat teman-teman. Bisa ketemu Bung Alek, Pak? Apa? Bung Alek? Tadi dia ini gambarnya. Ada. Mana pusat Jakarta? Bung Alek! Nih, perlu kita sampaikan, tanah ini diambil dari taman yang ada di Menteng. Ya. Wow. Di tanah dari tengah kota Jakarta. Ya. Dan tadi kalau Bapak berada di sana tanah ini. Kalau Bapak perhatikan sedikit di foto tadi ada tanah yang agak sedikit coak, nah itu memang. Ngantuk ini. Tapi ini 2 hektarnya ini. Siapa juara pemenang? Kembali lagi kita akan sampai di satu titik yang sangat kita tunggu-tunggu sekali, di mana jiwa kita akan dibasahi oleh konklusi yang akan kembali menyejukkan jiwa dan nurani kita. Silakan, Cak. Saya setuju dikeluarkan aja. Konklusi. Ribet. Jadi begini, saya tadi membahas tentang humoris. Orang humoris itu adalah orang yang punya sense of humor yang biasanya di atas rata-rata. Dan orang seperti itu adalah anugerah, syukuri itu. Karena ingat, untuk membuat tertawa kencang, Anda butuh humor. Tapi kalau hanya untuk membuat kencang tanpa tertawa, Anda butuh motor. Wow. Wow. Itu bermanfaat sekali ya. Kembali, kembali kita diadakan di... Kembali kita... Kembali di satu titik di mana perasaan kita tuh seperti anak yang dari kecil sebatang kara akhirnya merasakan kasih sayang dari mamah papa, luar biasa. Terima kasih banyak buat calon tuh untuk konklusinya yang apa itu motor? Jiwa ya. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Kembali kita akan kembali lagi bertemu weekend di depan hanya di sini di Wayback.